Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Bagas Family Official. Hari ini, pagi hari ini kita berada di depan unit barunya PT Raja Perdana Inti atau PT Rapi, teman-teman ya. Nah, ini unit terbaru dari PT Rapi menggunakan bodi dari karoseri Laksana SR3 Panorama XHD ya, karena ini single glass. Dan menggunakan sasis dari Scania K410 450 CB ya. 450 horsepower. Dia livery-nya sama seperti unit lainnya, Ultimate Edition dengan nickname Hakone. Ini dari karoseri Laksana sudah terpasang tameng, teman-teman ya. Ini lagi singgah di kota Palembang, mungkin menunggu sewa yang tujuan Medan ya. Nah, ini masih plastikan ya, kalau lihat dari luar. Hakone ya, Ultimate Edition. Mantap teman ya. Ini bagian selendangnya seperti ini teman ya. Nah, ini yang sangat berfungsi di lintas Sumatera teman ya, untuk menghindari lemparan batu. Nah, kalau SR3 yang gen terbaru sudah ada tulisan legasinya teman-teman ya, di depan legasi. Platnya plat kuning ya, BK7288 UA. Ini bagian lampunya sudah full LED. Tapi nggak tahu nih mau ditambah lampu tembak tambahan atau enggak ya. Ini dia unitnya. Dan terapi ini livernya sangat simple teman-teman ya. Itu cuman kayak bulu ayam gitu ya. Itu aja ya. Untuk livernya pintu tengah. Hakone. Loketnya berada di jalan depan asrama haji persis ya. Nih, depan asrama haji persis. Sudah ada dua lantai ya. Ini full paket nih, ramai paketnya, banyak. Ada apa? Untuk makan juga kantinnya teman-teman ya. Ini loketnya. Nah, ini karena unit ini menggunakan bodi XHD, jadi handle pada apa bagasi ada dua ya, karena ini saat dibuka tinggi ya, jadi kalau mau menutup menggapai handle yang bawah dulu ya teman-teman ya, baru yang atas. Jadi bagasi di atas ban ada dua bagian belakangnya ya. Di seberang ada unit PT Rapi juga, itu yang untuk keberangkatan antara pagi atau siang ya. Soalnya PT Rapi ini keberangkatannya ada 3 keberangkatan, ada 3 jadwal. Ada yang pagi sama siang tuh bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. 16.26. Kalau keberangkatan sorenya yang kayak gini, Scania. Tonton. Mantap teman-teman ya. Kita masuk ke dalam unit PT Rapi terbaru. Kita tutup dulu pintunya. Mantap teman-teman ya. Nah, ini bagian kenetnya cuma ada satu seat. Di sini ada nyetel-nyetel lagu teman-teman ya. Nah, ini unitnya seperti ini ya. 450 CB, 450. Setirnya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dan tombol-tombolnya sudah mengarah ke arah driver semua ya, tidak menyusahkan driver. Ini untuk AC. Ini untuk hazard, ini untuk AC pengemudi, lampu-lampu teman-teman ya. Nah, ini lampu tabin, lampu-lampu semuanya. Nah, ini bagian apa? Bagian speedometernya. Nah, ini untuk balon nih.
balonnya bisa diturunin ke kanan, bisa turunin ke kiri ya. Dan ini bisa diturunin, dinaikin. Banyak ya panel-panelnya. Habis itu unit ini sudah tidak menggunakan persneling lagi, udah nggak ada, sudah digantikan di sini ya. Nih, tuh ada netral DR, ada tentunya bagian sini. Bagus kurang ngerti. Ini untuk lampu ya, untuk dim mungkin. Hazard di sini, wiper dan lain-lain tentunya. Nah untuk rem angin, rem tangannya di sini ya. Nih hati-hati gitu tentunya. Nih tinggal di gitu ya, di apa congkel gitu istilahnya tentunya. Ini pintu driver masih ada. Mantap tentunya. Oke tentunya, kita udah berada di dalam unit PT Rapi nya tentunya. Di sini berjumlah 36 seat dengan konfigurasi seat 22 leg rest dan footstep nih. Nah, kita duduk di sini, bagian sini tentunya, bagian sebelah dengan tangga pintu tengah. Pintu tengahnya enggak ada toiletnya tentunya. Ini spesial nih ya, beda dari PT Rapi yang lain-lainnya. Nah, ini seat by karoseri Laksana ya kayaknya ya. Iya. Ini ada headrestnya. Habis itu di sini ada cup holder, ada net, ada footstep dan ada leg rest. Jadi ini kalau mungkin belum mau istirahat bisa pakai footstepnya. Kalau mau malam bisa pakai leg restnya, agak lambat ya karena pegasnya masih baru ya. Pelan-pelan ya. Tapi kalau full kayak gini nggak bisa selonjoran ya. Tuh bagas aja nggak bisa selonjoran, jadi harus turun dikit. Nah dah ini tuh, ini baru nyaman tentunya. Ini pandangan kita ke belakang depan karena ini single glass, jadi pandangan kita luas tentunya. Untuk bagian AC seperti ini ya, AC lampu. Nah, gitu ya. Ini berjumlah 36 seat tentunya. 36 seat. Ada smoking area-nya, tapi ini dikunci ya. Tuh. Ini ada 2 seat, ada smoking area-nya, kandang macan tentunya. Seperti itu tentunya. Nah ini bagian kompartemen penyimpanan, mungkin kita spill dikit juga. Ah ini yang ada audio ya. Aduh, ini masih keras semua nih ya pegas-pegasnya. Nah ini dia, oh ini nih, sini aja. Yang ini ada tempat ngecas juga ya nih. Itu kayak colokan di rumah, 2. Nah ini tempat kompartemen penyimpanannya seperti ini ya. Oke, kita tutup lagi. Pegasnya masih kuat semua ini tentunya, masih keras. Nah, kalau di dalam unit ini jalannya jangan memegang kursi ya, tapi pegang ada ini. Nah, ada cekungan ini. Ini berfungsi kalau mau ke toilet gitu kan, dari depan saat bus lagi berjalan biar nggak goyang-goyang, dipegang gininya tentunya. Nih. Ini pintu tengahnya nggak ada toiletnya ya, dan ini mungkin bakal ditutup soalnya ini ada penutupnya ya, mungkin bakal ditutup saat unitnya berjalan ya karena nggak ada fungsi ya gitu. Nah itu aja ya kalau bagian dalam. Ini bagian depan tidak mendapatkan footstep, tapi mendapatkan leg rest juga dan mendapatkan TV ya. Pandangannya luas seperti ini tentunya. Mantap ya. Karena ini selendangnya selendang yang di sini teman-teman ya. Jadi enggak ada selendang yang ke sini lagi tuh. Tuh, enggak ada lagi ya. Jadi plong kan kirinya ya. Itu kalau untuk review dalamnya ya. Oke, gitu. Mungkin sekian untuk video Bagas hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, share channel Bagas Family Official. Oke. Okay.
kata Bagas Akhiri, video bahasa ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.